katanya mau jual kambing ini Mang Kasir. Ya ini mau jual. Berapa ekor Mang? 5 ekor. 5 ekor. Nah. Lanangnya berapa? Lanangnya 4. Jantannya 4 ini. Jantannya 4. Ini jantan semua. Perempuannya 1. Betina. Kiwingi mana luruk kabeh teman? Luruk kabeh. Wedok ya mung siji wi to. Nah, ini yang bunting-bunting, Bos. Yang modalnya dulu 1 juta setengah 3 ekor. Yang satu sebelah sana itu, yang dua ini. Perutnya lihat. Iya. Yeah. Menang sapa, Mang? Ku lek dijeru sale lek wani nae. Hah? Ya jajal disunggat nae wani ra. Iya. Yeah. Jajal bermain yeah. Ini, Bos. Iya. Yeah. Kambingnya mana, orangnya mana? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Kapten Al-Kahfi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mencoba mereview kandang Bapak Kasir, yang mana ini katanya kambingnya sudah mau dijual lagi nih Bos. Sudah berapa kali ini di video ini mau dijual lagi. Yang jantan-jantan 5 ekor katanya mau dijual ini Bos. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, saya ingatkan kembali dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, serta bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru video dari channel Kapten Al-Kahfi ini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti video ini sampai habis. Kita lihat kandang umbarannya Mang Kasir ini. Selamat siang Mang Kasir. Selamat siang. Katanya mau jual kambing ini Mang Kasir ini. Ya ini mau jual. Berapa ekor Mang? 5 ekor. 5 ekor. Nah. Lanangnya berapa? Lanangnya 4. Jantannya 4 ini. Jantannya 4. Ini jantan semua. Perempuannya 1. Betina 1 yang ini. Yang mau dijual ini ada 5 ekor ini Bos. Mintanya berapa ini Mang? Mintanya 8 juta. 8 juta mintanya. Iki peraiman-eman lho Mang Ijek, bibitan kok Ardidol. Ya, soalnya saya mau pergi ke Jawa. Oh, itu yang Jawa. Babonnya lagi mau bunting, sudah bunting, mau hamil. Mau lahiran lagi. Mang anu, apa jenenge? Berarti sampean saiki kan posisine nang Lampung. Jara Endang nang Jawa iki nang desa apa? Ya desa Widara Payung. Widara Payung. Kecamatan ini ngendi? Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Oh, Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti kan gendang ini, Bos. Nah, jadi 8 juta, mintanya 8 juta ini. Jantan 4 ekor, yang satu betina 5 ekor mau dijual. Sing iki tinggi pacep dhewe calone. Nah, iya. Yang ini satu. Buat pacep katanya ini. Nah, ini untuk yang 5 ekor ini, Bos. Yang 4 jantan, yang satu betina. Untuk TB sekitar 65 cm jenis kambingnya Jawa Randu bagus-bagus ini Bos, tanduknya bagus. Mau dijual ini. Berarti Mang wedhus iki babane semana ping pira nang kene Mang? 3 kali. 3 kali. Modal awal piro ngiling-ngiling iki? Modalnya 1.500. 1.500 wis ngedol ping pindho Mang ya? 3 kali. 3 kali iki. Nah. 3 kali ini. Berarti ngedole ini pas bandot-bandot karo iki lek 30 juta lebih Mang ya. Lebih dari 30 juta. Dengan modal yang hanya 1.500 ini Bos. Berarti ini dhisik dire pas waktu tuku. Nanti kita lihat ke dalam yang bunting-bunting kita tamatin dulu yang ini. Yang mau dijual. TP sekitar 60 cm. Ada yang lebih dikit ini Bos, yang jantan-jantan. Untuk yang betina itu yang di atas. Pendengaran juga enggak enak Mang Ijek dijemur daun singkong ke mau? Daun singkongnya masih dijemur, suketnya enggak ditaruh sini. Iki wis berang tahun ora endang Cilacap Mang? Ada 10 tahun lebih. Waduh. Wis lali kabeh iki dilure ning kono. Ada 10 tahun lebih jual kambing buat undang ke Jawa ini Bos.
buat ke Jawa. Kita lihat yang betina sekarang. Indukannya bunting tua ini bos, hamil tua. Nih. Mangkasir ini selalu beranak jantan ini bos. Paling ada betinanya satu. Anaknya dua-dua terus. Per kambingnya. Kiwingi mana luruh kabeh teman? Luruh kabeh. Wedok ya mung siji wi to. Nah, ini yang bunting-bunting bos, yang modalnya dulu 1,5 juta 3 ekor. Yang satu sebelah sana itu, yang dua ini. Perutnya lihat. Sudah saatnya melahirkan ini bos. Susunya lihatin. Nah, super untuk susunya kambing-kambing ini. Kita ngasih sebulan lah ini paling mang ya. Ya paling sebulan lah lebih. Guys melarat ini. Nah, untuk indukannya juga yang ini Rambon ini bos. Rambon, jantannya Jawa Randu ini. Yang satu ini Jawa Randu. Bunting semua sudah. Saatnya melahirkan ini. Susunya api-api ini, Mang. Agak tamat ini, bos. Makannya cuma ini, nih. Pohon singkong ini, bos. Pohon singkong untuk siang, karena sekarang golek supet tangel mang ya. Susah nyari rumput sekarang. Nyari rumput susah. Ini kandangnya kandang umbaran ini bos. Umbaran. Kandang umbaran, katanya kalau musim hujan kayak gini tetap hangat mang ya. Hangat. Tetap hangat. Siang juga didiangin itu, nah ada diangnya itu asapnya. Rajin untuk mangkasir kandang umbaran juga ini, liatin rumput yang di bawah nggak ada, bersihin terus. Iki bandote dise untuk naik dewe mang. Oh wis didol ya. Oh sudah dijual, wis didol ya. Sudah dijual untuk bandotnya ini bos. Bandotnya juga anaknya ini, iya mang. Anaknya ini juga ini dulu. Makan terus untuk kambingnya ini. Biarpun cuman pohon singkong. Pohon singkong. Mari susah ini bos. Yang penting ngemil. Yang penting buat ngemil siang katanya. Ini ngapusi gila nomang makan. Hah? Ngapusi makan ini. Ya kok ngapusi kebunnya malah parut. Oh. Malah kenyang katanya ini bos. Pohon singkong. Iki ra enak sing iso ngadeg-ngadeg kaya dhisik, Mang. Ora tau dicekeli kaya dhisik isan. Soale ora tau jarang aku meneh. Ini untuk indukannya sudah tamat kan, Bos ini. Susunya super-super, jadi anaknya juga bagus. Kalau air susunya lancar otomatis anaknya juga bagus-bagus, Bos. Makanya kalau beli kambing indukan itu kita lihat susunya. Susunya bagus, insya Allah juga anaknya bagus-bagus. Kita lihat lagi yang mau dijual ini, bos. Iya, kue tunggu ya, kau nunggu yuk. Mangkasir lagi nang di Somargorjo, mang ya. Iya. Kecamatan. Tegineneng, Trimulyo. Apa Tegineneng? Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Mau ke Jawa ini bos. Cilacap ki kabupaten ya mang ya. Cilacap kabupaten. Kabupaten. Desanya Widara Payung ini mau ke sana ini. Nah, ini jantan yang ini. Ini umbar semua. Kandang umbaran ini bos, dilepas. Produknya aja umbar. Nih yang betina sama yang jantan. Mangan. Nih, jantannya bagus-bagus, tanduknya nggak salah-salah ini bos. Ini yang buat pacak rencana. Rencana pacak ini emang ya? Iya.
Pelawan ini ya. Lagi nih lagi nih ya, bagus pelawan pelawan menang sopo mang kule di cerus sale lewani nae ya jajal di sunggat nae wani ra jajal bermain ini bos kambingnya mana orangnya mana ini adu kepala ini ayo hei iya tuh mau ke Jawa Tengah ini diajak acu kepala sungguhnya diempaknya memet memang kalah orang ya dek gelem ngempaknya orang rah eh sini nurut-nurut kambingnya mangkasir biasa bermain ini jadi nurut iya bagus lembok hati ucul lah pen pelawan ini lagi nih ya bagus pelawan 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 matur nuwun mang ya ya muga-muga endang payu weduse endang Jawa sehat kabeh. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.